Firza Ayu Putri. Saya duduknya di kelas 4. Asal sekolah saya dari SD Islam Al-Fahad. Temanku selama belajar di rumah. Sejak merebaknya pandemi corona di Indonesia, perubahan pun banyak terjadi dalam keseharianku, terutama kegiatan belajar kami yang berubah menjadi kegiatan belajar di rumah secara online. Pindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah ini juga sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial. Mama pun memiliki peran baru, yakni sebagai guru dadakan. Akulah yang menjadi garda terdepan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir. Baiknya, melalui proses belajar online ini, aku jadi semakin dekat dengan Mama. Sabar yang tak kenal lelah, Mama selalu menemani dan membimbingku secara langsung dalam belajar online. Dari pelajaran yang awalnya sulit, ku pahami menjadi mudah karena bantuan Mama. Karena itu, walaupun aku tidak bisa belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman serta ustaz dan ustazahku, aku tetap menikmati proses belajar online karena ini akan menjadi pengalaman baru dalam hidupku. Selain itu, aku bersyukur di tengah kondisi luar yang kurang baik ini, aku diberikan kesempatan untuk tetap belajar jarak jauh. Selain dari diberlakukan dari school from home, ikatan keluarga kami pun menjadi semakin erat. Semoga saja pandemi corona ini cepat berlalu. Aku rindu berkumpul bersama teman-temanku. Terima kasih telah mendengarkan pengalamanku selama belajar di rumah dengan Ayu. Ayu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.